Mata minus menjadi salah satu jenis kelainan refraksi yang prevalensinya terus meningkat. Salah satu langkah menangani mata minus adalah prosedur bedah menggunakan laser, untuk memperbaiki fungsi penglihatan sehingga tidak memerlukan kacatama atau lensa kontak. Meski demikian, kekhawatiran terhadap tindakan laser masih kerap muncul di tengah masyarakat. Antara lain, adanya efek samping dan ketakutan terhadap risiko cedera operasi. Dalam perkembangan dunia kesehatan, kekhawatiran tersebut tidak lagi diperlukan. Saat ini sudah ada teknologi bedah refraktif untuk mengoreksi mata minus dan silinder yang bekerja ekstra cepat dengan durasi kurang lebih 10 detik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama JECA Keong Kedoya, sekaligus Ketua Layanan Bedah Katarak dan Refraktif JECA Hospitals dan Clinics, Dr. Setio Budi Rianto, SPMK. Teknologi ini diluncurkan oleh JECA Hospitals dan Clinics dalam layanan Relax Smile Pro. Relax Smile Pro dengan VISUMA X800 dari ZEISS merupakan layanan dengan teknologi tercanggih lantaran tiga keunggulannya. Pertama, performa lebih cepat, Relax Smile Pro menggunakan laser femtosecond generasi terbaru sehingga membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kedua, sistem asisten robot yang cerdas, meminimalisir kesalahan manusia untuk hasil yang semakin presisi. Ketiga, lebih nyaman karena pasien lebih merasa tidak cemas karena suara laser seperti tidak terdengar, dan tidak menyebabkan klaustrofobia. Banyak pasien dengan gangguan refraksi yang memiliki kekhawatiran terhadap tindakan bedah laser refraktif. Relax Smile Pro hanya membutuhkan sayatan kecil berukuran 2-3 mm untuk tindakan laser tanpa flap, dengan durasi tindakan kurang dari 10 detik, ungkapnya pada konferensi pers di Kedoya, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Waktu yang singkat tersebut begitu berharga bagi pasien untuk mengurangi rasa kekhawatiran mereka saat tindakan. Setelah tindakan pun pasien akan mendapatkan pemulihan pasca operasi yang mudah, termasuk dapat langsung beraktivitas seperti biasa dan kembali produktif pada keesokan harinya, pungkasnya.